Ya, Tribuners, selamat siang. Kali ini kita berada di Taman Sport Center di Jalan Pitura, Kelurahan Madate, Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali Mandar. Nah, kita akan menyaksikan taman yang menurut beberapa pengunjung terabaikan dan tidak terawat lagi. Seperti tulisan pada Sport Center-nya ini, Sport Centernya ini sudah mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat dibaca lagi. Sports Center sudah rusak dan warnanya pun sudah cukup kusam. Taman ini berada di belakang stadion dan berada di samping pacuan kuda atau pentasan balap motor. Sudah cukup terbengkalai. Tembok-temboknya juga sudah banyak yang rusak dan sering dipenuhi sampah-sampah yang berserakan, sampah plastik seperti ini. Tribuners, suasananya temboknya banyak yang rusak dan banyak sampah-sampah plastik. Taman ini cukup sejuk karena di banyak pohon-pohon rindang yang ada di taman ini, sehingga cukup cocok untuk ditempati istirahat dan sekedar meluangkan waktu untuk menunggu. Namun menurut warga sekitar sini, taman ini terbengkalai dan butuh perawatan. Seperti ini, Tribuners, ini berada di belakang stadion, di samping Sport Center, belakang stadion Swingga Polman. Ya, Tribuners, demikian sempat saya laporkan. Saya pamit undur diri.